order gue. Oh, kali mesin tadi ordernya bayar di situ. Giu rame juga nih. Ini tuh 720 tuh. 720. Mudah-mudahan enak. Mantap. Katanya sih guys, lebih enak dari Yoshinoya nih Sukiya. Nah, makanya gue mau nyobain nih mumpung masih di Jepang. Sukiya napsuin kan gambarnya. Katanya sih lebih enak. Mudah-mudahan sih benar, lebih enak. Sukiya namanya guys. Yoshinoya tuh kayak untuk expand ke luar negeri gitu, orang Jepang. Kalau Sukiya khusus dalam negeri ya. Rasanya masih original, enak. Ini yang digambar ini daging belut sama daging sapi nih, beef. Itu guys, gue nggak nyobain yang ini sih, gue nyobain yang ada supnya. Ntar kita lihat ke review. Ini mantap deh. Mantap. Saya cobain ntar di rumah. Nggak tahu. Mau beli air dulu nih di Aeon, warung Aeon. Warung Aeon. Mana warung Aeon? Oh, ini. Depan. Depan tuh. Warung Aeon. Oh, Aeonnya kecil. Kalau digaling segede babi buta gedenya. Nah, Aeonnya kecil banget. Gede raksasa kalau digaling. Ini kecil banget ya. Oh, di air deh. Sini. Wih, ngantri man. Kacau antrian. Mari kita review Sukiya guys. Sukiya yang tadi dibeli. Oh, ini apa nih? Oh, dapat acarnya nih. Acarnya tulisan Jepang. Gua gak ngerti. Terus dapat apa lagi? Dapat sup nih. Supnya nih. Mantap. Sup. Nah, ini gua ambil kayaknya jahe nih. Jahe nih. Ini jahe. Ini sendok tadi sempit. Nasinya nih, nasinya segini cuak, cukup lah. Sambalnya gua ambil juga, sama sambal tuh banyak. Oke, gua mau review guys, gua mau makan dulu. Oke, gua buka guys. Coba nih, gue mau taburinnya dulu nih guys. Taburin cabe. Wah, mantap. Cabe yang banyak, cabe Jepang. Maklum, sorry guys, berantakan tuh. Backgroundnya ada baju-baju di gantung. Maklum, hotel Jepang kecil-kecil. Kecil banget. Karena negaranya kecil ya, sempit. Ini akan meleduk lagi di kota besar seperti Tokyo nih. Jadi kalau nggak salah 20 juta loh meleduknya. Metropolitan area Tokyo. Kalau di Jakarta Jabodetabek lah ya. Jabodetabek Jakarta berapa tuh guys? Berapa juta? Terakhir gue dengar sih 12 juta ya. Jauh lah sama Tokyo. Tokyo 20 juta loh. Oke, kita coba guys. Yuk makan bareng. Enak ya. Bener guys, lebih enak ini beli Yoshinoya. Kali suap ya udah langsung bilang bahwa ini lebih enak.
lembut tuh daging, dagingnya lembut, bumbunya juga berasa banget, mantap. Gue mau cobain acarnya. Acarnya, wih, acar lengkap loh. Ada kubis, ada timun tuh. Acarnya nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, nggak ada garam juga, kayaknya gantung itu rasanya. Nah, it's okay lah, enak. Kita cobain hal-hal baru lah, budaya orang, makanan orang, cobain semua. Kalau enggak, hidup ini singkat, lu pernah nyobain segala hal, kesel lu nantinya. Life is too short, life is journey, man. Mantap, man, dicampur sama sapi ini jadi enak tuh paduannya. Gue kasih liat deh, campur sama gue ngaduk sih, cuman gue campur aja. Urusannya semera ya. Mantap. Gila. Selama gue di sini udah mau minggu ya, makanannya Jepang emang gak ada yang gak enak, guys, enak semua. Manis lo. Tokyo aja, Tokyo areanya segede gitu, banyak yang dilihat, gak sempet lihat semua. Gak cukup lah minggu. At least lu ngubek-ngubek Tokyo aja lu, biar pun 2 minggu lah, terus sebulan, terus kota-kota lainnya macam Osaka, Kyoto, Fukuoka, Nagasaki, Hiroshima, bla bla bla. Another 2 months, man, bisa. Hokkaido yang di utara tuh, deket Rusia. It's worth it, Japan, kalau untuk dijelajahin. Kalau yennya lagi turun ya, kalau yennya lagi naik, setengah mati loh. Mahal. Kebetulan gue lagi kesini, yennya lagi agak turun nih. Terus pas ada festival di temple Sensoji, oldest temple di Jepang. Gue kalau nggak salah dibangunnya tahun 1200-an gitu, guys. Kalau di sejarah Indo, 1200-an tuh kerajaan, berdirinya kerajaan Singasari kalau nggak salah. Singasari Majapahit sebelumnya. Tua banget, man, peradaban Jepang ini. Gedungnya juga keren. Gedungnya, infrastrukturnya, kebersihannya, ketertibannya orang Jepang, banyak yang harus dicontoh, bisa dicontoh. Makanannya enak. Kemarin gue makan udon, wih, enak banget mie nya mie gede, lembut, enak. Terus agak kenyal-kenyal dikit gitu, enak banget. Mantap. Shinoya putus, man.
Mantap supnya guys. Supnya ada sayur-sayuran. Ada ini nih. Seafood, mussel nih, mussel. Kerang. Mantap. Ludes guys, ludes mantap. Nah, ngecewain. Nih, kita lihat ludes. Ludes des des mantap. Pokoknya recommended kalau lo ke Jepang makan sukiya. Pilihannya macam-macam. Oke. Gitu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa minta dukungannya guys. Subscribe, like, share dan komen. Karena dengan dukungan lo, YouTube akan merekomendasikan video-video gue untuk ditonton lebih banyak orang. Oke, thank you so much. Bye.